hal-hal yang baik buat diri kita, buat orang lain. Tapi setelah itu harus janji, masing-masing harus naik ke atas panggung, terus memperkenalkan diri. Setuju? Setuju banget! Coba aku mau dengar jawabannya gitu, setuju? Setuju banget! Jadi kita panggil lagi Kak Tius. Oke, semuanya bilang, hai Kak Tius! Ngomongnya harus dengan bahagia. Hai! Coba. Hai. Bagus. Pegang, ini mic biasa, dia gak bikin kesetrum, pegang lagi. Hap, relax. Sekali lagi, pada saat bicara, mic-nya diarahkan ke depan gini. Tenang aja, relax, gak ada satupun di ruangan ini yang bilang, ih, Katia ngomong apa sih? Enggak, semuanya terpesona dengan perkenalan Katia. Siap? Aku usianya 12 tahun, teman-teman bisa panggil aku Kayla. Salam kenal, dan hal yang paling aku suka adalah main di Zadia, pastinya. Terima kasih. Sangat jiwa miskizania sekali ya. Yang paling disuka adalah main di kizania tentunya. Jadi hari ini niatnya ikut kelas atau main Kak Kayla? Tepuk tangan buat Kak Kayla. Coba Kak Putri mau tanya. Kira-kira benar gak yang kayak gini cocok jadi miskizania karena kepercayaan dirinya untuk ngomong? Bagus. Berarti main hari ini yang kedua kali, happy banget. Surabaya juga ya. Thank you. Hai semua, yuk kita ke